sekarang harga ayam berapa, Pak? 25. 25. Iya. Itu per di kantor per kilo. Kilo. Iya. Itu naik atau turun? Turun naik sekali. Kacang panjang, kacang merah pada naik. Tomat, cabai, hampir semua pada naik. Bahan-bahannya kan sekarang udah melambung banget gitu, jadi ya susah untuk memulai lagi gitu. Berat juga sih gitu kan. Sekarang istilahnya ya kayak tadi di pasar kan biasanya saya beli terlalu suka 1 kilo, sekarang 1/2 kilo gitu. Beras pun biasanya saya beli 5 kilo, sekarang 1 kilo, 2 kilo gitu. Jadi ah udah pokoknya parah banget kalau sekarang. Belum dalam kondisi keadaannya ekonomi udah mulai ini gitu. Jadi terpaksa lah, hasil jualan modal pun kecampur sama urusan dapur jadi susah. Buka kemarin apa? Makan. Ya, telur sama mie sama ikan kering. Yang itu lagi ikan saya jemur. Beda itu sama sahur atau sama makanan? Sahur mie sama telur belum hari ikannya. Selama kenaikan ini bagaimana pemasukan? Ayo, menurun. Karena biasa orang beli 2 ekor, ya 1 ekor mahal nih kalau begini. Penjual juga kesiapan mahal semua, barang-barang. Beras, mahal telur. Pembeli itu suka ngeluh juga nggak kalau misalnya? Sama. Sama ngeluh. Aduh, senang mahal-mahal. Kadang-kadang kalau mahal gitu, ah beli 1 aja. Ibu-ibu makannya di ini. Nih, kalau kita tempe biasa mahal. Biasa beli 1 kilo, alah mahal banget. Paling beli sepatah. Kalau yang misalnya terlalu mahal, jadi nanya dulu harganya. Jadi disebutkan harganya terlalu mahal, ya mundur lagi. Nggak jadi beli, gitu. Oke. Ya gitu yang bikin berkurang. Lebih memperhatikan masyarakat bawah dulu lah gitu. Bahan pokok tolonglah untuk distabilkan lagi harganya.